Mau beli sepeda dong, Mom. Hah? Sepeda? Ih, kok tiba-tiba pengen sepeda? Emang kenapa? Beliin, Om. Enggak, Mama enggak ada duit. Enggak, Mama enggak ada duit. Kamu nih? Enggak. Tuh lihat, perabotan rumah masih kosong semua. Kursi cuma satu, meja masih kayak gini. Kompor aja kita masih minjem sama nenek. Kamu tuh ada-ada aja sasa. Lemari baju kita belum punya, Syah. Kasur juga belum punya. Kamu nih aneh-aneh aja malah minta sepeda. Duh, bikin Mama tambah pusing tau gak, Sa? Ya ampun, Ma, aku itu minta sepeda, bukan minta omelan. Nah, itu justru yang bikin Mama pusing. Mama ngomelin kamu tuh butuh tenaga tau. Pusing jadinya. Lihat tuh, Ma, semua teman-teman aku punya sepeda. Setiap menjelang sore, dia sepedaan. Aku cuma ngeliatin sama kejar-kejar doang. Sepuluh, Ma, capek tau. Yaudah, Mama kagak mau beliin. Masih ada 7 kiloan, mau masuk lagi. Ya udah sana duduk di luar. Sudah, masih cukup dua. Sampai Mama beli sepeda. Titik. Ih, sana duduk di luar. Alah, paling 5 menit juga udah masuk. Pasti cuma bercanda. Biarin ah. Mau minta sepeda, butuhan aja mahal. Apa mahal malah mau minta sepeda. Kamu masih kuat. Iya, aku kalau nggak dibeliin nggak mau masuk. Titik. Ya udah, kamu duduk aja di luar. Pasti udah nggak tahan 5 menit juga udah masuk. Ya udah, Mama berangkat arisan dulu. Doain Mama dapat, ntar Mama beliin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dapat. Tapi kalau nggak. A few moments later. Ih, Mama lama banget sih. Capek, aku duduk di luar terus. Lagian tadi aku terlanjur ngambek. Mau duduk di luar terus. Masuk jadi mangga. Ih, nyaman. Mau minta sepeda doang. Duh, tadi cuma bercandain Marsha biar gak ngambek. Alhamdulillah malah dapat arisan. Jadi beliin Marsha sepeda kalau gini caranya. Mungkin emang rezekinya Marsha kali ya. Ya udah deh, aku beliin aja. Lagian kasihan juga Marsha. Kalau sore itu anak-anak emang pada main sepeda. Udah deh, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu beneran ngambek ya, Sa? Dari tadi masih di luar. Ih, Mama nih malah ngeledek. Mama lagi lama banget. Capek tau, Ma. Nah, kenapa juga pakai ngambek segala? Capek sendiri, Kak. Ya kan, masih mau sepeda, Ma. Lagi Mama dapet gak? Emang rezeki kamu, Sa. Mama, hari ini dapet arisan. Jadi Mama beliin kamu sepeda deh. Tadi Mama juga udah izin tuh sama Papa. Katanya boleh kok. Ya udah, Mama tak belikan sepeda dulu. Sekarang kamu masuk dulu, nanti masuk angin kamu di luar. Oke. Makasih ya, Mama. Ya, kunci pintu ya. Oke. 2000 years later. Nah,
aku udah punya sepeda. Akhirnya aku bisa naik sama teman-teman. Ya, teman-teman. Yeah.